bonte, lumemplo he jo. Maya paksi janurata, nugumulu nungancik dina jajan. Bang, bang, kenapa? Istri abang melahirkan. Tapi bayinya meninggal. Meninggal? Yang penting Karsi selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, my God.
Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Sungguh aneh. Masakan ini tidak terbangun ketika digendong dan dibawa lari. Iya ya, Bang. Itu juga ya. Aneh. Barangkali makhluk halus yang menculik Inan. Ah, mana mungkin sih, Bang? Atau barangkali orang yang mempunyai ilmu. Karena sekarang ini banyak orang yang mempunyai ilmu di dalam tubuhnya. Mungkin Uyang atau Nenek Gronong. Atau mungkin juga Benerowo. Jangan keras-keras mengatakan makhluk halus itu. Berani Mang Kahar mengatakan itu. Hih. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Bahkan telah lebih dari 3 kali tempat di mana tubuh Pok Mar terletak kami lalui. Sudah pasti kalau ada emaknya Inan. Sejak awal sudah akan terinjak kaki-kaki yang melangkah. Tapi anehnya, tak satu pun di antara kami yang merasa menginjak sesuatu. Apalagi yang diinjak itu tubuh Pok Mar. Mana mungkin? Tapi begitu kenyataan yang ada dulu. Astagfirullah. Ya Allah. Apa dosa kami? Sehingga malapetaka ini menimpa keluarga kami. Inan. Saja ya, Mak. Aduh, bunyi itu lagi. Ini pasti korban lagi yang dimangsanya iblis terkutuk itu. Hah? Malam Jumat yang lalu, bayi keluarga Soleh dimangsanya dari dalam kubur. Dan Inan, anak Pok Marlina, diculik makhluk halus. Hah? Hah? Kemana bini gue ya si Asti? Hah? Asti! Mana ada setan belang yang berani sama gue? Kohir jagoan teluk naga. Buset, segala setan gue tantangin.
Wah, kemana bini gua sih Asti ya? Asti! Asti! Har, ya Bang, di mana lagi? Di rumah Bang Kasim. Istri Bang Kasim di mangsanya. Kasihan Bang. Mana dia sedang hamil tua lagi. Har, enggak ketemu bini Abang? Enggak, Bang. Gile, malam-malam begini kelayapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Waalaikumsalam. Bang Jabrik. Belum ada yang datang? Baru Bang Kohir dan Bang Jabrik sendiri. Untung Bang Kohir cepat datang. Kami tidak bisa lama menunggunya. Bang Jabrik, yang lainnya mana? Tadi saya berdua Kahar kesini. Tadi saya ketemu. Kahar saya suruh ke rumah kepala desa untuk memberitahukan berita duka ini. Asti, aik, hampir Abang tebas. Gile. Bang. Dari mana malam-malam begini, Asti? Tidak ada perempuan yang berani keluar rumah seperti malam begini. Kecuali apa, Bang? Kecuali nenek Grondong. Ayo lal falah. Ayo lal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Sudahlah Pak, relakan saja istri Bapak. Tentunya Sopi dapat merasakannya. Bukan saja karena Bapak kehilangan istri, tapi juga anak yang sedang dikandungnya. Saya bisa merasakan perasaan Bapak. Untuk apa itu, Ibu? Kata orang-orang tua dulu, Buyang, Nenek Grondong, atau makhluk halus sebangsanya itu sangat takut pada benda-benda runcing. Itukah sebabnya mengapa Ibu gunakan paku pada nisan itu? Betul. Semoga arwah Nenek bisa tenang di alam baka. Asti, jangan sekali-kali lagi keluar malam. Di dalam rumah pun orang bisa dimangsanya. Apalagi di luar. Kemana aja semalam? Perut saya mules, Bang. Bilang dong, kan Abang bisa temani. Jangan keluar sendirian. Iya deh, Bang. Asti janji nggak keluar sendiri lagi. Abang kan takut kehilangan Asti, bini Abang. Abang bisa aja.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak tahu siapa yang membunuh Mpok Neneng? Untuk memastikannya Bapak tidak bisa. Tapi Bapak rasa semua orang mempunyai dugaan yang sama. Orang bilang Nenek Grondong. Jangan keras-keras menyebut nama itu. Dan jangan sekali lagi kau menyebut nama itu pada siapapun juga. Oh ya Pak, Bang Dikin dan Pok Ira kelihatannya bahagia sekali dengan anak angkat mereka. Tentu. Tentu mereka merasa bahagia. Sebagai kepala desa, tidak ada yang lebih baik buat Bapak. Kecuali merestui dan mengesahkan anak yang mereka temukan itu sebagai anak mereka. Semoga Sodikin dapat membesarkan anak itu dan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Sadaqallahulazim. Biar saya gendong anak ini, Bang. Bang, tolong beli pisang untuk makan si Buyung. Cepat ya, Bang. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu. Biar botak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira, Ira, maafkan Abang, Ra. Maafkan Abang yang telah membuat kau begini. Semua ini gara-gara Abang.
Kelihatannya Bang Mohtar pura-pura tidak tahu saja. Itulah sebabnya. Mengapa rasa segan dan simpati masyarakat jadi berkurang padanya? Bahkan, ada di antara mereka yang membencinya. Orang seperti Bang Mohtar tidak patut jadi kepala desa. Dia bukan pura-pura tidak mengerti, tapi sejak peristiwa terjadi pada saat penguburan istri Bang Dikin, Bang Mohtar tidak pernah muncul di tengah masyarakat. Ria, Epa kenal nggak sama anak itu? Bapak sedang ke dukun. Asti, kebetulan kau datang. Tolong susul Bang dulu di rumahnya Sopi. Siapkan Pinang Sinawa dan Lidi Aren. Juga seutas bambu kuning untuk penangkal gangguan makhluk halus. Baik, Bu. Permisi, Bu. Ya. Nanti ibu akan ke rumah menjelang maghrib. Baiklah, Bu. Thank you.
Ketahuilah, tidak ada seorang dukun yang dapat menyembuhkan korban yang dimangsa kuyang. Kecuali manusia yang pernah menjadi kuyang pula. Maksud ibu? Percaya atau tidak, ibu juga dulu pernah menjadi manusia kuyang. Tapi sekarang, ibu sudah insaf dan bertaubat. Kuyang hidup secara turun-temurun dan buta terhadap agama. Darah ibarat candu buat kuyang atau makhluk halus bangsanya. Kehidupan tanpa darah berarti kematian buat mereka. Darah merupakan tumbal untuk memelihara tubuh supaya awet muda. Dulu, ibu pernah mengorbankan cucu ibu sendiri. Karena tidak ada korban untuk dimangsa. Sungguh, perbuatan yang terkutuk. Perbuatan yang dilarang oleh agama. Anak ibu belum sempat dimangsanya. Dia hanya tersentuh oleh ilmu hitam makhluk halus. Yang ibu maksudkan? Seandainya yang melepas ilmu hitam itu manusia kuyang atau makhluk halus sebangsanya, dia akan sembuh? Insya Allah, kalau Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji. Telat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Dah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris. Persis kayak kumisnya. Cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh dah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki. Yang baru mahal.
Dang. Dang, sini. Cari Sodiki. Kalau ketemu, suruh kemari sekarang juga. Baik, Bang. Cepet. Ada apa? Anak itu. Kenapa? Anak itu menyeramkan sekali, Pak. Menyeramkan bagaimana? Ipa. Ipa takut, Pak. Ipa. Rupanya kau pun sudah dipengaruhi oleh bayangan muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Ipa masuk dulu. Biar Bapak menasihati Sodikin. Iya, Pak. Silakan. Duduk. Gila kau, Dikin. Aku juga merasakan kesedihanmu ditinggal istri. Tapi jangan kau sampai lupa diri, menterlantarkan anak angkatmu begitu saja. Anak angkat saya itu, Bang. Abang menemukannya. Di mana dia sekarang? Kau jangan berpura-pura, Dikin. Apa kau mau menterlantarkan dia hingga dia mati kelaparan? Ya. Tapi, Bang, anak itu yang membawa celaka. Percayalah, Bang. Saya yakin anak itu akan membawa bencana pula di sini. Oh. Kau mau menasihati aku? Ya. Kau kira aku ini siapa? Siapa? Katakan! Katakan siapa? Dan kau mendoakan supaya keluargaku mendapat bencana pula, ya? Satu lagi. Kau telah menghina keluargaku. Sengaja kalian membiarkan Ipah anakku menyendiri tanpa ditegur sapa ketika dia melayat istrimu. Apa itu pantas, ha? Ipah. Astagfirullah. Ipah. Ipah anakku. Ipah. 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 Sodikin. Anak itu. Ini, Bang. Kita belum terlambat. Maafkan aku, Dikin. Sudahlah, Bang. Basuhlah muka Ipa. Mudah-mudahan ia sadar kembali. Alhamdulillah. Syukurlah, Bang. Dikin, tolong panggilkan Dadang. Baik, Bang. Dadang. Bangun, Bang!
Dadang. Astagfirullah. Dikin, abang tidak kuat menghadapi hal-hal yang seperti ini. Jadi maklumlah apabila terjadi peristiwa yang seperti ini, abang tidak pernah mau menengoknya. Sudahlah, Bang. Jangan terlalu dirisaukan juga. Biar dia rasain sendiri. Seharusnya Bang Jabrik mesti bersyukur, karena bukan keluarga abang yang dimangsanya. Haram jada. Berani kau katakan itu lagi, abang tebas batang leher kau, Is. Ayo. Kelihatannya Ipah makin gawat, Kin. Kau masih bisa bantu abang? Katakan, Bang. Mudah-mudahan saya dapat melakukannya. Kau kenal Mat Sani, kan? Mat Sani? Siapa yang tak kenal sama Mat Sani? Yang kesohor karena ilmunya itu, Bang. Bagus, tolong kau cari dia. Suruh dia datang kemari secepatnya. Baik, Bang. Bagus. Bagus, Jabrik. Secepatnya saya ke rumah Bang Mukhtar. Jelas buat abang, bukan? Bahwa di antara kita tidak ada permusuhan. Buktinya saya datang untuk turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga abang. Dan juga saya datang untuk memberikan pertolongan pada Ipah, putri abang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan Ipah sembuh di tangan saya. Hei, dukun lanat. Berani kau menginjakkan kakimu di rumahku, ha? Bang Mukhtar. Tidak perlu. Aku tidak perlu pertolonganmu. Biarkan Ipah sembuh sendiri. Hei kau. Ambilkan air putih segelas. Dan sehelai daun sirih. Bersyukurlah, Bang Mukhtar.
Ipah tidak apa-apa. Tetes si putri Bang Mukhtar dengan air dari daun sirih ini di dahinya. Agaknya putri Bang Mukhtar telah jadi perisai. Apabila tidak ada Ipah, mungkin abang sendiri entah jadi apa, dimangsa oleh senjata iblis ini. Maka itulah, abang harus bersyukur. Senjata iblis? Apa maksudmu? Sarip! Sarip! Katakan apa maksudmu? Kalau tidak kau katakan, penasaranku tidak akan habis. Apa yang akan terjadi dan akibatnya itu bukan urusanmu. Itu urusanku dengan iblis yang haus darah itu. Katakan, siapa yang melakukannya? Memang betul bukan urusan saya. Tapi saya coba menolong mengembalikan keadaan putri abang. Karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya pula sebagai calon menantu abang. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Suka kamu ikut-ikutan geng motor. Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Ya, Bang. Cepat cari Bang Duloh dan Pomar. Suruh dia datang kemari untuk menemani Ipa. Baik, Bang. Bagus. Bagus, Jabrik. Sarif. Jabrik. Kau ada di sini. Katakan kehadiranmu di sini untuk minta obat. Istri saya sakit. Saya datang untuk minta obat. Aku tidak pernah mendatangi rumah siapapun, hanya untuk urusan sepele. Ya, saya tahu itu. Katakan. Orang yang saya maksud adalah orang yang paling dekat di hati abang. Memang, belakangan ini dia tidak ada di kampung kita. Untuk mencapai maksudnya dan menghindar dari perhatian penduduk, dia telah membohongi abang. Tapi siapapun tidak akan percaya. Tutup mulutmu, dukun lanat. Sabar dulu, Bang. Kau telah memfitnah. Cukup, Bang. Menyesal abang nantinya. Menyesal katamu. Sabarlah, Bang. Kau ingin memancing dalam kekeruhan karena kau tidak berhasil mengambil putriku dari tangan Macani. Tidak, itu tidak benar. Katakan yang sebenarnya.
Memang sebenarnya saya mempunyai niat untuk mengawini Ipah putri abang. Kurang ajar. Lawanlah aku kalau kau berani. Keluarkan semua senjata yang ada dalam rumah ini. Hayo. Ayo, lawan. Jangan, Bang. Sabar, Bang Mukhtar. Jabrik, mulai hari ini aku larang kau menginjak rumahku. Dan jangan coba-coba kau melihatkan mukamu. Kalau tidak ingin ku babat batang lehermu. Kalian lihat keris di dinding itu? Cuma percaya sama Jabrik. Nah, sekarang berangkatlah. Cari anak ajaib itu sampai ketemu. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti si Darul. Aku minta bantuan kalian berdua untuk menemukan anak ajaib itu kembali. Di mana kami harus mencarinya, Bang? Terserah. Kalau perlu di ujung dunia sekalipun. Baik, Bang. Ingat, Rais. Dulu. Ya. Aku minta anak ajaib itu kembali hidup-hidup. Baik, Bang. Baik, Bang. Bagus. Bagus. Kau telah mematuhi dan melakukan niat nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sodikin.
Ada apa, Bang? Bang Muhtar sangat memerlukan pertolongan. Saya pulang dulu. Biar Yah yang menunggu Ipah. Terima kasih, Mar. Oh ya, Mar. Suamimu dulu, aku suruh ada suatu urusan. Maksudku, kau tidak usah khawatir tentang dia. Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu. Biar buta. Mana lagi ya? Seperti di rumah Bang Dulo. Biar, saya panggil Bang Kasim. Ya, cepat. Mar! Hah? Bisa rupanya. Ngebung, ngebung! Jangan sampai lolos! Ini rupanya ya. Ayo Bang, tangkap! Ya. Tunggu apa lagi? Sabar. Ayo, ayo. Jangan takut-takut.
anak. Baik, Bang. Biar anak ini kami serahkan pada Bang Mukhtar. Ayo, Pak Kasim. Bang, istri Abang. Jenazahnya. Marlena cuma pingsan, mungkin karena kaget. Dulu. Istri saya. Ada Bang Kohir yang menunggunya. Biar saya dan Kahar menyerahkan anak ini pada Bang Mukhtar. Betul. Ini, Bang. Ayo dulu. Jabrik. Serahkan anak itu atau... Bukan anak sembarangan. Di dalam tubuhnya mengandung kekuatan yang hebat. Tengah malam nanti akan kuperiksa dia dengan mata sukma. Siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan kekuatan apa yang mengendalikannya sehingga dia begitu hebat? Aku yakin, di luar kemampuannya, ada satu kekuatan yang dahsyat yang mengendalikannya. Bila si anak ini tetap berada di tanganku, dan kalau aku dapat mengalihkan ilmunya untuk kepentingan diriku, aku akan menjadi manusia yang benar-benar luar biasa di jagat persilatan ini. Dan kau, Matsani, kau pun akan mati di tangan anak ini. Biarlah aku gagal dengan putri kepala desa itu. Tapi aku puas dengan kepala Matsani. Bang, ada apa? Anak ajaib itu, Bang. Jabrik. Pasti suruhannya si Sarif dukun lanat itu. Betul. Aku mengerti. Tunggu saatnya. Kau akan memiliki keris pusaka sakti dariku. Kau akan mengalahkan Mukhtar sekaligus menduduki kepala desa di kampung ini. Itu yang kau kehendaki, bukan? Betul, Bang. Dan satu lagi, perintahkan si bule dan anak buahnya untuk membinasakan Matsani. Baik, Bang.
Rani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, udah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya. Cukup macam ilir. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Jabrik, cepat. Dari rumah ini. Baik, Bang. Anak itu. Baik, Bang. Akhirnya kau kutemukan juga.
Kemarilah, anak kecil. Kau tidak usah takut padaku. Aku bukan seperti mereka yang akan membunuhmu. Percayalah, aku akan melindungimu. Benar-benar ajaib. Ipa.
Innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Dukun lalat ini melukai memutar serang. Tolong jaga Inan. Tunggu dulu. Dia bukan tandingan abang. Menantu yang setia, rupanya kau ingin menyerahkan nyawamu. Menyesal aku telah mengulurkan tangan untuk berdamai. Rupanya hati busukmu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Thank you.